Mama dah cakap jangan biar pintu terbuka lama-lama. Kan dah keluar si hitam tu. Pergi cari cepat. Mak Ethan menjerit dari dapur rumah flat keluarga mereka. Anak sulungnya baru sahaja pulang dari membuang sampah. Suri mengeluh penat. Dia terlupa untuk menutup pintu sebentar tadi. Tak sampai 5 minit pintu terbuka, kucing kesayangan mamanya sudah hilang. Kadang-kadang dia berasa kasihan dengan si hitam kerana 24 jam terperap dalam rumah. Binatang comel itu juga perlukan kebebasan sekali-kala. Ma, senyaplah sikit. Bising nanti jiran-jiran semua. Orang pergi carilah ni. Suri menyarung semula selipar Jepun dengan gopoh. Bising betul lah orang tua ni. Bukannya mati pun kucing tu. Dia mengeluh senyap. Derapan tapak selipar bergema ke seluruh lorong tingkat rumah mereka. Keadaan agak hening memandangkan jam sudah hampir pukul 12 malam. Hanya terdengar beberapa suara perbualan sayup-sayup dari tingkat lain. Hitam, mari balik. Hitam. Suri berhenti di tangga dan memasang telinganya. Hitam, meh balik. Suri masuk ke ruang tangga. Dia mendongak dan kemudian memandang ke bawah. Hidungnya menggerenyet menahan bau hancing. Lampu ruang tangga tersebut berdengung kuat di siling. Hitam. Suri mendongak. Si hitam mengiau lagi dari tingkat atas. Aduh, menyusahkan orang betul lah ini. Suri melangkah naik. Suara si hitam semakin jauh. Suri meneruskan langkahnya hingga sampai ke tingkat paling atas. Sebaik sahaja dia melangkah masuk ke lorong tingkat tersebut, malam seolah-olah semakin sunyi. Banyak lampu yang tidak berfungsi. Suasana sangat kelam. Satu mentol kalimantang di hujung lorong berkelip-kelip. Semua penghuni blok tersebut tahu tiada orang yang tinggal di tingkat tersebut. Kesemua unit rumah di situ kosong. Keadaan lorong tersebut sangat berbeza dengan lorong tingkat-tingkat lain. Tiada pasu bunga, rak kasut, selipar yang bersepah atau basikal tiga roda yang kelihatan. Hanya lorong kosong yang sangat malap. Malah terdapat beberapa pintu jeriji besi yang sudah dikumpil. Si hitam kelihatan sedang mencakar-cakar pintu unit rumah di hujung lorong. Hitam, meh balik. Suri segera berlari-lari anak. Belum sempat dia mendukung binatang comel itu, pintu tersebut terbuka sedikit dan si hitam terus memecut masuk. Aduh, hitam. Keluar. Aduh, menyusahkan orang betul lah ini. Suri mengeluh seraya menolak daun pintu dan melangkah masuk. Sebaik sahaja dia melepasi ambang pintu, aura sejuk menyelubungi seluruh tubuhnya. Bulu roma di belakang tengkuk dan lengan berdiri menceracak hingga kebas kulit Suri. Langkahnya terhenti. Keadaan dalam ruang tamu kosong itu hanya diterangi cahaya malap dari luar. Suri berpaling ke arah pintu bilik yang terbuka luas berhampiran dengannya. Si hitam mengiau dari dalam bilik kecil yang maha gelap itu. Hitam, mai keluar. Aduh, tolonglah keluar. Jari jemari sejuk mencengkam jantung Suri. Tekak dan mulutnya kering. Jantungnya yang berdegup kentang seolah-olah berada dalam anak tekak. Dia yakin suara si hitam sudah berubah. Hitam? Suri mengundur perlahan. Suatu objek berbulu menyelinap di celah betis Suri. Dia menjerit panik hingga terjelopok duduk. Si hitam menggesel kepalanya ke muka Suri dan mengiau dengan manja. Tanpa membuang masa, Suri mendukung kucing kesayangan mamanya itu dan terus mengangkat kaki. Dia hampir tersungkur ketika memecut keluar dan terpaksa menghempas tubuhnya ke dinding lorong tingkat tersebut. Kedua-dua kaki Suri menggigil dan terasa lembik. Dia mengumpul kudrat yang masih ada dan menggagahkan diri untuk bangun. Suri bersandar pada dinding untuk menopang tubuh. Sebaik sahaja dia berdiri tegak, ekor mata Suri terperasan susuk hitam tinggi mengintai dari belakang pintu. Dia dapat mendengar deruan darahnya sendiri seperti arus sungai deras dalam telinga, terlalu kuat sehingga dunianya berdesing. Suri tidak berpaling dan hanya memandang ke depan, tetapi kali ini tulang empat keratnya terasa sangat berat untuk bergerak. Si hitam dalam dakapan menderam dan mendesir. Suri menelan air liur dan mengheret kakinya maju setapak. Daun pintu rumah kosong itu terbuka dengan perlahan-lahan. Dia memecut ke arah tangga persis pelumba lari 100 meter sambil menangis panik.
kakinya melangkah turun hingga 3 atau 4 anak tangga sekaligus. Apabila dia sudah hampir sampai, Suri menangis dengan lebih kuat. Dalam mindanya terbayang-bayang lembaga hitam tersebut mengejarnya di belakang. "Eh, kau ni dah kenapa?" Mama Suri menegur sebaik sahaja anak perempuannya itu melompat masuk dan terus mengempas pintu rumah. "Tadi ada lembaga hitam kat tingkat atas sekali." Nafas Suri tercungap-cungap. Si hitam terus menapak ke mangkuk makanannya di bawah sinki dapur. Ia mengiau manja. "Kau cakap apa ni?" Mak Itun bercekak pinggang dan menggeleng. Dah, pergi mandi. Lepas tu basuh kaki sebelum tidur." Orang tua itu menuang makanan kucing kering ke dalam mangkuk dan menggaru belakang telinga si hitam. "Sayang, pergi mana tadi? Mama ni tak kesan ke orang ke? Tadi si hitam ni naik tingkat atas sekali masuk dalam rumah kosong. Lepas tu orang kena kacau dengan lembaga hitam." Suri meninggikan suara dengan geram setelah nafasnya kembali teratur. "Alah, perasaan Suri je tu. Entah-entah Suri nampak bayang sendiri. Ish, mama ni bukannya nak percaya cakap orang. Kalau Suri jatuh patah kaki tadi macam mana? Si hitam ni pun satu, lari ni atas tu buat apa? Ni tak jadi apa-apa pun, perasaan Suri je tu. Dahlah, pergi mandi." Basah kuyup dah tu baju dengan peluh. "Ih, orang tu ni bukannya nak kesian dengan anak sendiri. Sayang lagi kat kucing tu." Suri mencapai tuala di penyidai. Air pancur sejuk yang sangat menyegarkan memberi kelegaan pada Suri. Perasaan takut dan panik sebentar tadi akhirnya hilang bersama-sama air sabun mengalir turun ke dalam lubang di lantai bilik air. Dia membuat nota minda untuk tidak lagi naik ke tingkat tersebut. Suri masih berbaring di atas katil sambil membaca novel. Kisah cinta di antara gadis dengan lelaki kacak tidak beradab sangat meralihkan hingga dia tidak perasan waktu sudah hampir pukul 3 pagi. Kejadian di Serigah Lembaga Hitam tadi juga sudah tidak mengganggu perasaannya lagi. Malah Suri merasa tidak sabar untuk berkongsi pengalaman angkernya dengan teman-teman. Si hitam merangkak masuk dengan senyap dan terus melompat naik ke katil. Mujur Suri tidak menjerit terkejut. Berderau darahnya hingga merinding seluruh tubuh. "Engkau ni tak habis menyusahkan aku," herdik Suri. Si hitam berdengkur manja dan terus berbaring di sisi tuannya. Siapa yang tidak cair dengan kerenah manja kucing secomel si hitam? Suri meneruskan membaca sambil menggosok-gosok bahagian bawah dagu binatang itu. Dia kembali hanyut dalam genre fiksyen kegemarannya. Apabila dia sedar suara mengiau itu bukan datang dari dalam bilik tidurnya, Suri menurunkan buku dari muka dan merenung si hitam yang sudah nyenyak di sisi lengan. Perasaan cuak yang tidak terperi melanda seperti tsunami. Suara mengiau tersebut datang dari luar rumah. Suri bingkas dan bergegas keluar. Suri menelan Leo tetapi tekadnya kering. Ia mengiau dengan lebih kuat. Suri mula panik. Dia tidak mampu berbuat apa-apa selain mengherdik benda di luar rumah itu. Pintu bilik Mak Eton terbuka luas. "Kau ni dah kenapa terpekik-pekik pagi buta ni?" Mama Suri menggaru-garu rambutnya mengerbang dengan muka sembam dan mata sepet. Jelas terasa jengkel waktu tidurnya diganggu. Suri juga berasa jengkel dengan bedak sejuk yang berkuping-kuping di muka mamanya. "Mama dengar tak tu?" "Dengar apa? Mama dengar kau memekik adalah." "Diamlah kejap. Mama dengar betul-betul." Suri meletakkan jari telunjuk di bibir sebelum menunding ke arah pintu depan. "Eh, si hitam keluar lagi ke? Bila masa dia keluar? Bagilah dia masuk." Mak Itun bergegas ke pintu. "Si hitam ada dalam bilik orang lah, Ma. Benda tadi ikut Suri balik tu." Suri menarik lengan Mak Itun. "Tu kan suara hitam tu. Mari sini, Ma, masuk bilik orang." Suri mengheret mamanya masuk ke dalam bilik. "Si hitam elok je tengah tidur atas kat mana?" Mereka memandang katil yang kosong. "Eh, mana pula si hitam ni?" Suri terus melutut dan menyelak cadar mencari si hitam di bawah katil. "Suri ngigau tadi kot." "Ish, dah lah, mama nak buka pintu ni." Mak Itun kembali ke pintu depan. "Ma, nanti dulu." Mamanya menarik penyelak dan terus membuka pintu. Si hitam menyelinap masuk dan berdengkur manja di betis Mak Itun. "Bila masa kau keluar lagi ni? Kan dah kena kunci kat luar. Mainlah tidur dengan mama." Mak Itun mengunci semula pintu sebelum mendukung si hitam. Lidah Suri kelu.
Dia berpaling ke arah katil dan hanya mampu merenung tempat kosong di mana si hitam tidur di sisinya tadi. Dahlah Suri, pergi tidur. Itulah suka sangat berjaga malam. Bila tak cukup tidur tu yang ngigau macam-macam. Mak hitam membebel sebelum masuk ke dalam bilik. Suri masih belum boleh menghadam apa yang sedang berlaku. Mindanya kusut dengan pelbagai soalan. Kemudian dia berpaling dan menuju ke bilik air. Langkah Suri terhenti. Bunyi mengiau yang garau jelas kedengaran dari biliknya. Suri mengesap perlahan. Belakang tengkuknya terasa kebas. Dia berpaling ke arah biliknya. Keadaan bilik kelihatan normal. Tiada apa yang menakutkan. Katilnya juga masih kosong. Kemudian Suri terperasan sesuatu yang tidak masuk akal dan sangat mengganggu jiwanya. Otak Suri memerlukan beberapa saat untuk memproses apa yang sedang disaksikan. Satu kepala lembaga hitam terjengol dari ambang pintu biliknya. Suri dapat lihat dengan jelas leher jinjang dan bahu lembaga tersebut. Kedua biji mata lembaga itu putih terbelalak. Ia menyeringai menampakkan barisan gigi tajam. Suri menjerit hingga hampir pecah anak tekak sebelum dunianya menjadi gelap.